kita langsung aja atau ada yang mau ditanyain dulu? tapi uh, aku keluarga besar kan belum ada yang tahu kalau keluarga hmm. besar dan hmm. mayoritas rata-rata pendeta oh? malah ada yang gembala yang punya gereja. Oh ya? Ya teman belum ada yang tahu. Berapa gereja yang punya? Dia oh. ada satu gereja terus satu, gereja. satu lagi om aku juga punya gereja sendiri juga Mimpin hmm. gereja gitu. Hmm. Oh aku. berarti ini keluarga pendeta nih berarti ini? Iya. Yeah. Mamanya? Kalau Mama enggak, kan Mama dulu karena ini hmm. pindah. hmm. Indah. Jadi, maksudnya gimana yang <coughs> keluarga Papa yang ini? Keluarga Papa dari, dari, dari keluarga Mama dunia. Islam semua. Oke, okay. jadi mamanya dulu dari Islam, iya, yeah. terus masuk Kristen. Heem, uh. Bapak pernah ikut Islam dulu, terus pindah lagi ke Kristen. <laughs> Banyak yang gini, loh, beneran. Yeah. kita udah berapa kasus yang begini? Keluarganya begini. Oh, papa jadi dulu nikahin mama masuk Islam dulu. Ya, setelah ikut. masuk Islam, berapa lama dia masuk, balik lama ke Kristen? Lama kan nih, udah ngelahirin kakak-kakakku dulu. Oh. Mereka udah sempat kayak ikut ngaji gitu-gitu. Oh. Nah, pas mau kayaknya pas mau ada aku hmm? itu baru pindah. Pindah ke Kristen itu karena katanya di mimpi mama oh. bilang diajak gitu. Hmm ya mimi mamanya? iya mama katanya terus? tempat aku dengar cerita kayak gitu hmm. disuruh ikut aku gitu katanya. Oh. makanya masuk ke kristen hmm. ajak papa lagi terus setelah itu papa mau masuk kristen lagi gitu? masuk kristen lagi, cuma gak, gak lama kan papa meninggal 2005 oh gitu? aku lahir 5 tahun kemudian udah oh. gak ada waktu papanya dari dari kristen ke islam itu keluarga besar ya gimana? gak tahu. Oh nggak tahu? Nggak, karena aku masih kecil. Bukan maksudnya keluarga besar papa? Keluarga besar papa. marah-marah nggak? Nggak tahu, aku nggak pernah dengar cerita. Nggak pernah dengar cerita. Oh, oke, okay. oke. Okay. Nah, tapi maksudnya gini sekarang, uh, Prilly, kalau sekarang misalnya keluarga besar papa ya tahu, terus ada masalah apa? Enggak tahu sih. Emang di masih di ini ditunjang kehidupannya sama keluarganya? Enggak. Enggak kan? Enggak. Udah kerja sendiri kan? Iya. Berarti gak ada masalah harusnya? Iya. Cuman kalau misalnya kayak kan nanti ada acara Natal, mm -hmm. itu ada acara keluarga besar gitu. Mm -hmm. Itu kira-kira, mendingan -kira ikut apa? Gini, kalau acara Natalnya itu cuman kumpul-kumpul keluarga. Kalau luang sih biasanya. Makan-makan, iya, soalnya makan babi ya. Enggak. Kumpul-kumpul <laughs> eh, keluarga, makan nggak apa-apa. Asal jangan ikut kebaktiannya. Gak enggak, enggak pernah ada kebaktian. Gak ada kebaktian. kecuali kalau di gereja, beda. Eh. Terus juga apa namanya makanan juga harus perhatiin hmm. ya kalau nggak boleh ya jangan kalau haram buat kita ya jangan hmm. gitu. Tapi maksud saya gini, kalau mereka tahu Prilly masuk Islam, terus memangnya bakal ada kejadian apa kira-kira? Uh, harusnya sih nggak ada ya. Harusnya nggak ada. Iya. Cuman mungkin diocehin gitu. Iya, kan paling. Ya. Okay. dimarahin. Maksudnya mamahnya Prilly sama Prilly nggak dihidupi sama saudara-saudaranya hmm. kan? enggak kan? Enggak. Harusnya sih kalau begitu nggak ada masalah paling cuman mereka iya. ngomong paling enggak hmm. terus kalau mamanya tahu ini kan katanya udah tahu, tahu. cuman belum tahu hari ini? belum gak dikasih tahu? ah belum gak dikasih tahu? cuman aku pernah bilang sih mau ngurus kakak setelah tanggal 14 karena kan pindah okay. agama oh, terus reaksinya mama waktu dengar itu marah-marah marah-marah? iya marah-marah tapi sebelumnya Prilly aktif di gereja? Belakangan udah enggak sih, karena di situ dibilangnya mau pindah apa mau ganti agama, tapi mm -hmm. ke gereja nggak pernah. Mungkin dipikirnya kan setelah pindah aku bakalan tetap ngejalanin Kristen, mm -hmm. jadi kayak cuman Islam KTP. Oh gitu. Di situ marah-marah. Okay. Ya. Terus kalaupun sampai akhirnya mamanya tahu kalau Prilly sudah bersadat, kira-kira bakal kejadian apa? Mamanya, mana sih? marah cuman semalam doang. Habis Besok itu, baik lagi udah bi oh. biasa lagi. Oh, kalau cuman semalaman gitu aja, mah. Iya, yeah. maksudnya nggak perlu terlalu mengkhawatirkan gitu kan? Yeah. Belum nggak ngancam sampai mau bunuh diri gitu kan Nggak paling oh. disumpahin masuk neraka. Oh, disumpahin <laughs> masuk Nggak apa-apa kalau cuma disumpahin manusia sih, nggak apa-apa. Yeah. Tapi maksudnya, jangan pakai beli, jangan pakai beli. Maksudnya gini belum tentu apa yang mungkin Prilly khawatirkan tentang mamanya terjadi belum tentu banyak yang kejadian begitu ya biasalah orang tua pasti gitulah ya sama kalau ada anaknya gitu ya tapi rata-rata mereka bisa kembali dengan apa balik dengan baik lah hubungannya dengan anaknya iya. yang sampai sekarang belum balik ya hubungan baiknya antara anak sama orang tua itu yang itu pegang kamera tuh. Iya. <seks> 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 oh, <bangga seks> Tapi kalau itu ekstrim, itu ekstrim. Tapi kalau dengar cerita Prilly mah mamanya mah nggak nggak terlalu bagaimana. Ya. Oke, okay. uh, sebelum bersadat Prilly ada yang mau ditanyain soal agamanya yang dulu atau tentang Islam? Sudah sempat beberapa kali mempelajari juga sih. Mm -hmm. Oh, udah pelajari. Iya. Sudah sempat baca Bible-nya. Uh, belum sampai ke situ, cuman. Itu yang disalonin. Tentang sejarah sejarahnya. Uh -uh pelajari dikit-dikit, ya. sudah paham. Ya. Terus berarti sekarang uh, Prilly sudah memutuskan untuk masuk Islam itu berarti juga sudah tahu ya. imannya Islam bagaimana, ya. gitu? Enggak tanyain? Ya, paling sambil berjalan sambil, sambil jalan. belajar, ya nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Prilly ya kita langsung aja karena Prilly sudah menyatakan untuk mau langsung masuk agama Islam kemarin jadi dari administrasi kita sudah siapin sertifikatnya hmm. ya. Sertifikat ini nanti sangat-sangat diperlukan ketika April ini nanti mau ganti keterangan agama di KTP sama kakak ya. Ya, otomatis kalau oh. KTP kan pasti hubungannya sama kakak. Ya, jadi karena sudah menyatakan untuk masuk agama Islam, ini surat pernyataan memeluk agama Islam sudah disiapin. Nanti perlu cuma tinggal bacain aja. Hmm. Ya. Tapi sebelum membacakan ini seperti biasa, saya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya pertanyaan standar, ya. Yang pertama, apakah Aprili ini mau masuk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang? Atas kemauan sendiri. Yakin? Iya. Dari paksaan itu? Enggak. Oke. Okay. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Yang kedua, tadi dengan dengar ceritanya Prilly bahwa mamanya ya sebenarnya menolak, mm. tapi uh, saya nanya orang tuanya ini bukan berarti Aprilin mau masuk Islam harus minta izin ibu enggak ya, ya untuk masuk agama Islam tidak perlu izin siapa-siapa kecuali izin Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> tapi kalau misalnya nanti mamanya menentang marah-marah dan sebagainya, Aprilin nanti boleh membantah ke ibunya, tapi harus dengan cara yang paling lembut, nah, ya, cari cara bagaimana caranya ngambil hati ibunya. Sama mamanya deket nggak? Uh, deket. Dekat. Nah kalau deket lebih mudah nantilah ya. ya. Kalau selama ini April ini dengan mamanya sudah sayang dan hormat, setelah nanti bersahadat harus bisa menunjukkan ke mamanya bahwa setelah jadi Muslim April lebih sayang lebih hormat. Ya. Itu tugasnya April ya. Selama orang tua masih hidup, April harus menunjukkan kepada orang tua akhlaknya Islam bagaimana. Jadi April nanti harus lebih sayang, lebih hormat, tunjukin ke mamanya supaya mamanya juga bisa bedain. Eh, Ternyata beda ya setelah masuk Islam, itu, ya. ya. Yang ketiga <tuh> di dalam Islam ini kan ada syariat. Setelah bersyadat itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah Prilly bersedia melakukan syariat-syariat ini? Iya. Ya, ya? ya. oke. Okay. Sudah pernah mendengar atau mengetahui dua kalimat syahadat Sudah. Sudah. Sudah paham artinya? Sudah. Sudah. Sudah menerima dalam hati dengan ikhlas? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Baik kalau gitu tanpa memperpanjang waktu lagi, Aprili tolong baca dari sini nih ya pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya dan seterusnya sampai ini dengan ini saya nama Aprili. Yang lain-lain di bawahnya nggak usah dibaca kecuali agama sebelumnya, ya agama sebelumnya. Kemudian baru ini dibaca sampai dua kalimat majhada. Oke, okay? ya Bismillah silakan. Pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam Surah Ali Imro, hmm. Imron ayat 19. Hmm. Dengan ini saya Aprili hmm. agama sebelumnya Kristen hmm. dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam hmm. dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik sekarang Aprili tunjukkanannya dinaikin ke atas begini sebagai bentuk tauhid ya ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya tuntun dalam bahasa Arab. Kemudian kita nanti lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu asyhadu alla ilaha Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah Aku bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah utusan Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sudah sah Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Uh, sekarang Aprili sudah sah menjadi seorang muslim. Makasih. Perlu saya kasih tahu nih ya, bahwa di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dia adalah fitrah. Fitrah itu artinya dia muslim. Muslim artinya dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Ya, April dulu lahir, nggak bisa apa-apa kan, ya. dibesarkan orang tua, itu artinya dititipkan kepada orang tuanya. Ketika orang itu nanti menjadi Yahudi, apa Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Tetapi nah, ketika nanti orang itu mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya, sebagai orang yang berserah diri kepada penciptanya. Muslim itu artinya orang yang berserah diri, Islam itu artinya berserah diri. Jadi Muslim adalah orang yang berserah diri, orang yang berislam. Gitu ya. Islam artinya selain berserah diri juga selamat, damai, patuh, taat, tunduk. Kepada siapa? Kepada pencipta kita. Ya. Juga ada yang penting yang ingin saya beritahukan bahwa di dalam Islam kita memahami setiap orang yang bukan Islam dia masuk Islam itu dosa-dosanya dia dari mulai akhir balik sampai dia bersahadat, insya Allah dihapuskan Willy seneng, seneng Alhamdulillah tetapi kebaikan yang pernah dilakukan dari akhir balik sampai dia masuk Islam tetap dicatat sebagai pahala kebaikan dikasih modal ya modal kebaikannya tetap dicatat dosanya dinolkan keren nggak? Ya. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang Prilly ini seperti seorang bayi yang baru lahir, nggak punya dosa apa apa. Makanya kalau orang nggak punya dosa apa apa, kalau doa ke Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah pasti dikabulin. Nah, ya, makanya doain kita kita semua nih, doain teman-teman dari sini, doain juga yang nonton, supaya apa? Semuanya kita istiqomah. Tahu istiqomah? Konsisten, gitu ya, ya. Dan doain kita juga semuanya dilindungi dan diramati Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita insya Allah nanti khusnul khotimah Husnul khotimah nanti maksudnya kita semua nanti mati dalam keadaan Islam ya itu yang kita minta doain jangan yeah. lupa ya yeah. bukan nodong nih ini cuman apa ya nuntut <laughs> gini sekarang di tantangan di atas materai. ya di bawahnya tulis nama jelas Yeah. di bawah sini. Iya, yeah, yang ada di situ. Namanya cuman Aprili gitu aja? Iya. Yeah. Edit banget ya? <tuh> <tuh> Ih, ada marganya sih, tapi oh enggak masuk ke KTP. Oh, enggak masuk ke KTP. Nah, nanti pulang sertifikat ini tinggal ditempel foto. Ya, yeah. yeah, habis itu dilaminating, terus difotokopi, baru dibawa ke kelurahan, yeah, ke Capir, cari... ya, ke Dukcapil. Cari. Enggak, kelurahan. Kelurahan, kelurahan aja, cari petugas dukcapil di kelurahan, bilang saya mau ganti keterangan agama di KTP. Ini harus bawa. Kalau nggak ada ini, nggak dilayani. Oke? Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup sih. Cukup? Iya. Oke, kalau begitu ini ada, saya masukin dulu ya. Iya. Eh ya KTP-nya April udah di foto ya, ah, Suci aku bawa fotokopinya. Hah? Bawa, foto bawa fotokopinya. Bawa fotokopinya. pernah Si sudah udah udah kan? Udah. Oke. Ini ada bingkisan nih. Lies. Apa nih sarung? Kok oh, mau kena? Tumben oh, kayak warnanya kayak sarung ya? Aduh <tuk> mau kena. Ada. Ini kerudung ya? Kerudung ada sajadah. Sajadah. Udah bisa sholat belum? Belum. Belum ya? Bukunya mana? Di belakang Oh iya Apa nih? Dari siapa nih? Oh sifat sholat nabi Mas dari siapa nih? situ oh, Oke okay. ini, uh, ini nanti bisa dibaca ya Iya Ini ada buku petunjuk sholat Ini Paling mendasar nih Ini dari mulai belajar niat Belajar wudhu Sampai belajar sholat Ya Prakteknya Pakai sajadahnya Ada contekannya belajar sehari lima kali seminggu bisa lah hmm. insya Allah ya ini buat sholatnya ini juga ada buku ikro ya yeah. nanti buat modal belajar bahasa Quran supaya bisa baca Quran okay. nanti ada gurunya tenang aja hmm. gurunya nanti kita kirim ke tempatnya rumahnya Pri eh apa Prilly itu belajar di rumah kita kirim gurunya ke rumah nanti ketemu mama kalau nggak mau di rumah cari tempat lain cari tempat lain Katanya ngekos di mana? Eh di apartemen ada atau? Mama, mama ikut. Oh, mama ikut. iya, sering oh. nginep di situ. Loh, kalau yang di mana? Villa lima itu. Suka di suka pulang, suka datang ke apartemen. Oh, ada iya. kakak juga soalnya. Oh, di apartemen kalau, ada kakak. Kalau misalnya di apartemen nggak bisa atau mamanya belum mau bisa terima, pinjam tempat orang lain di rumah temen atau siapa bisa ya. Untuk wanita nanti dikirim gurunya juga wanita, jangan khawatir ya. Ini ada Quran dari Syamil Quran ya, ini nanti yang dipakai untuk baca Quran. Tolong dipelajari ada pemegang Quran, kalau untuk wanita selain harus punya wudhu juga nggak boleh pegang Quran ketika dia sedang datang bulan. Iya. Ya. Bisa masukin sini semua ya. Oh iya. ini ada sedikit uang. Ini adalah uang zakat yang memang khusus buat orang-orang yang baru masuk Islam. Hmm. Ya, jangan dilihat jumlahnya, diterima aja dengan baik. Ini adalah bentuk kepedulian kita buat orang yang baru masuk Islam. Hmm. Ya, ya sampai sini ya. Iya. Alhamdulillah, nanti segera informasi ke Suci kapan bisa mulai kirim guru gitu ya. Nanti kita kirim gurunya segera ke tempat yang diminta oleh Prilly gitu. Untuk jamnya? Terserah Prilly. Ya. Mau jam berapa? Nanti gurunya yang menyesuaikan jamnya. Ya. Setelah jam kerja pun malam bisa, apa? -apa. Ya? ya. Ini tolong diterima dengan baik. Ini sertifikatnya. Oke. Kalau ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan hubungi Suci atau hubungi saya nanti. Oke. Okay? Ya. Yes, nah, sama. jadi. Saya cuma pengen dengar cerita sedikit. Kalau alasan utamanya mau hmm. akhirnya bisa meninggalkan agama Kristen itu kenapa? Setelah mempelajari sih. Nah, terus yang ditemukan apa? Ya. Setelah mempelajari? Iya. Ya, jadi lebih ternyata yang benarnya yang mana hmm. selama ini ternyata yang dipelajari eh, yang dijalanin itu nggak hmm. sesuai kayak alkitabnya kan nggak sesuai enggak murni. Hmm. Nggak murni itu maksudnya ada? Iya, ada beberapa kan ayat-ayat sisipan gitu, gitu. Oh, udah tahu ya berarti ya sisipan ya? Iya. Belajar dari mana sisipan? Tahu dari mana sisipan? Oh itu, <laughs> itu yang racunin ya? Mempelajari, tapi nggak pernah dipaksa. Oke. Okay. yang Enggak. mencari tahu. Oke. Okay. Nah terus dengan selain ayat sisipan, Prilly berarti kan selama ini kan tadi gerejanya apa tadi sore? Gerejanya Uh, dulu sih GBI terus pindah jadi di om aku GSJA. Oh, Oke, okay. saya juga pernah GSJA, saya juga pernah GBI. <laughs> Sama artinya Kristen denominasi itu tuh mempercayai Trinitas, gitu kan? Selain daripada ayat yang tadi tidak asli, dengan Trinitasnya berarti kan sudah gugur gitu ya? Artinya sudah nggak percaya Trinitas lagi gitu kan? Yeah. Alhamdulillah. Terus kebenaran di dalam Islam yang Prilly temukan apa? nggak uh, pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Oke. Okay. Kitabnya. Iya, kita. Alhamdulillah. Nah. Terus selain itu? Ya dari. Ke kedisiplinannya juga. kedisiplinan, Ibadahnya teratur. Iya, ibadahnya teratur. Nah. Ada aturan dari mulai orang itu lahir sampai dia mati. Iya. Ada aturan dari orang itu mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi. Iya, Semuanya itu. ada aturannya. Aturannya. Alhamdulillah. Uh, ilmu ilmunya juga. Apanya? Ada ilmu-ilmunya juga. Ilmunya, ya, ya. Nah, maksud saya gini, di dalam Islam itu kan sepertinya kalau dilihat dari orang luar yang Islam, sepertinya kan ribet. Sholat harus lima kali dalam sehari, baca Quran dan sebagainya, gitu. Ya. Tapi sebenarnya perintah perintah untuk sholat, perintah zakat, perintah puasa itu ternyata kalau sudah dipelajari nih ini ada gunanya ternyata buat orang yang diberi perintah untuk kita semua ini sebagai orang Islam yang sadar perintah itu baik buat kita kita menjalankannya nanti sebagai kebutuhan bukan sebagai bukan sebagai rutinitas gitu nanti kalau sudah bisa sholat rasain rasain waktu pertama kali muka kita sujud coba yang rasain luar biasa nanti pasti rasanya ya di gereja nggak pernah sujud kan nggak pernah Nanti sekali ya kalau udah cobain Ngerasain sujud gimana Kita bisa seolah-olah sedang membayangkan Sedang menyembah sosok yang kita tidak bisa lihat gitu yeah. Dan semua arahnya sama Ke Masjidil Haram Ya, yeah. Makanya nanti kalau sedang belajar Kalau ada yang nggak tahu, nggak jelas Boleh tanya ke guru privatnya Dia akan ngajarin sholat pertama kali datang Ya, yeah. yeah? yeah. Terus kalau mamanya sering masak Itu nggak apa? Enggak pernah, karena kan gak makan juga. Mama, oh, mama juga memang gak, gak makan. makan. Oke, berarti aman lah ya, karena ada yang harus tinggal dengan orang tuanya, masih ada makanan seperti itu, dia harus menghindar gitu. Iya. Ya, terus nanti kan tinggal sama mamanya nih, kira-kira berani sholat? Hmm? ada mama berani bisa, mas. bisa di kamar sih sendiri. Oh, di kamar, bisa kamar, maksud saya gini, eh. Uh, Sebaiknya tetap cari waktu yang baik untuk memberitahu ibunya atau mamanya. Hmm. Kalau nggak memberitahu, nanti jadi seperti Tom and Jerry gitu kucing-kucingan. Mendingan cari, tahu nah, mendingan cari waktu yang baik kasih tahu. Masalah mama terima nggak terima itu urusan belakangan. Yang penting Apri kasih tahu. Tapi Apri kan lebih tahu waktu yang baik buat mama itu kapan gitu. Hmm. Makanya tadi saya bilang kalau mamanya marah-marah atau bagaimana. Apri tetap harus boleh menjawab, tapi harus dengan cara yang baik, cara yang paling lembut, ya, ya. gitu ya, baik, Alhamdulillah, ya. kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya masukin sini, selamat sekali lagi ya, ya. kita sekarang sama-sama berdoa, ya, supaya kita menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah ta'ala melalui Rasulnya, dan kita juga berdoa, semoga kita dijadikan manusia, yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya. 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 Juga kita semuanya berdoa supaya kita semua dihindarkan dari api dan azab neraka. Ya. ya, amin ya, ya rabbal alamin. Ya. Baik, Baik kalau gitu uh, buat para pemirsa terima kasih banyak atas perhatiannya. Uh, buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor kening 30 30 300 300 bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Semoga para semoga partisipasi para, pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sekali lagi ya, pria.